Ayo. So we, we see multiple individuals running away Dang. from the last reported uh 91 call. Ayo ayo. Kau oh, lagi DPO bagaimana? Iya kan kemarin Hah DP apaan emang iya gak ada yang Orang peduli nggak ada yang nyariin kau Gak ada yang Kenapa nyariin Kenapa ngajak aku ngobrol? Kan? Mati kah aku ini? Harusnya enggak, dia cuma pengen ngobrol doang kan Sabar ya emang idiot gitu loh extra part oh. Enggak sih bohong kau pokoknya kau Kenapa? Copy you may proceed with caution Aku tadi ya, sore-sore, padahal lagi nyantai-nyantui di SNR ban. Terus, pada radio gitu loh, kayak nggak enak hati gitu loh, gua. Kenapa udah-udah ini ini, Terus, tentunya pada nangkep-nangkep gua mau nangkep, untung aja selamat. Super Detik di gue ternyata benar mereka pengen nangkep kapan di town hall di SNR ban. Ini nih, di CB lama. Katanya. Apa ini ya mobil, ya, mati mobil ini? ini? Ya gimana? Lihat-lihat, nah. ya. nice plot twist, Arfi. Siap-siap. Ini dongok dah ini mobil, ini dongok. Saya harus pura-pura ini dulu ya. Marah dulu ya. Okay. Nanti kau pulang sama dia aja. Duh, pulang sama dia. Aduh, aduh, aduh! berdua doang ini ngobrolnya nih. Lihat lu bisa gak ketawa dah. Kau sih, saya, waduh, kau jangan ketawa lah. Ini tuh momen serius dong. Kau kira ketawa sih, bu kan saya jadi ketawa ya Gue kecil Gua gak bisa marah cil depan lu cil Enggak enggak ayo kita One two three action <laughs> Duh lihat 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 Goblok lu malah ketawa idiot banget dah Kagak cil enggak enggak Santai ngapain relax aja deh, sih Kenapa ngapain emang gua, ngapain emang Iyalah, lah ngapain emang ya kan Iya lah Cut one Kacil. two three Gimana sehat toh? ya sakit lah apalah apanya apa sakit nih li liver peluru, ya peluru peluru pistol gue bisa lebih lemah daripada titik gue titik gue kenceng Astaga. peluru gue enggak enggak ada enggak kau dari mana aja emang kerja gue jadi chef gue gue buat hell kitchen di SN Urban wow bagus dong enggak sih kan lo nggak tahu gue malas kerja jadi, soal apa ini? Ah, enggak, itu kenapa lu bantuin sempat bantuin anak-anak tentang duitnya? Itu gua nanya aja ya, karena aku dengar anak-anak. Sabar ya. Jadi karena aku denger anak-anak kayak ya udah Mereka Yaudah. reckless banget kedengerannya Kata-kata hmm. officer-officer lain kayak mereka terlihat reckless banget Dan gara-gara kejadian kemarin dari yang aku denger sih Marshall ada personal ya sama si Gazazel Cuman yeah. karena emang penal code dari DOJ Katanya kalau misalnya kalian nyerang polis lagi katanya item to murder dan itu dendanya gede-gede banget semuanya Oke. Hey. Dendai Denda berapa? Denda dikali dua yang gue dengar dari anak-anak. Iya, kali dua. Walaupun semuanya ya. udah bukan gara-gara aku kan. Ya, kalau misalnya semua anak-anak dup itu bermasalah sama kepolisian. Ya, betul. Polisi doang apa DOJ juga? Ya polisi doang harusnya. Oh ya udah berarti gua tinggal ngelawan DOJ-nya sekarang. Mm -mm. Terus gimana? Terus Ya, gue cuman apa sih yang lo cari serangin selain duit? gua nggak mau nggak mau cerita. iya Gak mungkin. jujur karena ya Toh. Cuman duit. karena Dan kita cuman mungkin, berdua kan, kan, kan di sini. aku hmm. bakal terus terang deh. satu lagi, satu lagi suna tidur. tahu aku. <laughs> maksudnya suna tidur apa, anjir iya iya. iya. enggak iya. maksud. ya udah lanjut. Jadi kau dengar kan kalau walaupun saya nggak teriak nggak mau teriak ah ada nggak ada yang dengar pokoknya kau tahu sendirilah teman-teman lama kita yang udah nggak pernah ada hmm. bukan 10 tahun lagi anjir aku nggak pernah ketemu teman-teman kau tahu kan hmm. temanku partnerku dulu siapa hmm. tahu siapa Baron. coba siapa Baron ya. KP udah nggak pernah bangun, jarang. Hmm. Hmm. Siapa lagi ya yang lama-lama ya? Udah nggak ada ya? Itu doang. Gue nggak ya? ada nih, gue baru nih emang. Ya kau kan jarang bangun juga ya, tapi sekarang udah bangun sih. Ya kan lu tahu gue jarang bangun kenapa? Kayak aku pengen ngeliat situ. Aku inget kata-kata Deden terakhir kali tuh dia ngomong ke aku. Kau inget gak sih 10 tahun yang lalu Deden tuh sempet di WOT? Ingat. Terus kayaknya kelihatannya Deden tuh lebih improve gak sih di WOT dibanding di DOP? Hmm, improve. Iya, maksudnya lebih kelihatan bener-bener mikir. Oh ya, yeah. benar. Terus kutanya alasannya ke Deden, kenapa? Kenapa dia begitu? Terus katanya kayak sebenarnya dia tuh kayak di dop tuh ngerasa bukannya nggak enak ya, cuman kayak nyaman gitu loh, nyaman karena kayak apa-apa misalnya ngomong walaupun kau nggak ada mereka tuh ngandelin kayak ada yin, yin, kok tenang aja gitu loh aku pengen lihat hmm. mereka yang baru-baru ini kayak gimana kita udah melalui banyak hal loh yang lama-lamanya ya tapi yang baru-baru emang udah pernah ngalamin apa anjir apa yang kita alamin nggak ada sama sekali experience mereka dapet so simpelnya lu lagi Ibaratkan kalau kata anak-anak sekolahan tuh menatar gitu. Lagi lo kasih ujian nih kan anak yang baru nongkrong buat coba selesain ujian ini. Kalau emang udah lebih lup lo pada bisa, berarti apa lulus ya? Nilai yang mereka bakal dapat di semaya, akhir? Sebenernya ada lulus atau enggak. Cuman orang kan berkembang by experience ya. Mungkin hmm. dia bakal dapat sesuatu. Mungkin mereka bisa dapat jadi dirinya lah dengan kejadian ya. kalian sekarang ya kalau emang mereka berhasil dan mereka dapat maksud gue ya ya udah gitu kan udah dapat nih misalnya udah dapat terus apa maksud gue gue nggak mikir anak-anak anak-anak lu pasti bisa lu final move lu tuh kemana ayo lah gue kenal lu lamain ada sesuatu hal yang lagi lu cari kan Ya gimana ya? Masih mau lumpetin lu 15 tahun gue bareng sama lu, lu tahu kapan lu lagi dimanfaatin dan kapan lu lagi nggak dimanfaatin. Lu aja tahu kalau kita lagi dimanfaatin sama siapa tuh yang dulu FFF gak jelas, Lu ya tahu di situ. Ya, <tuk> ini <tuk> cari cowok dong. Aku <tuk> yang tinggi <tuk> si siapa ini? Kalau bukan lu suna. Cari do, cari cowok si Gimana ya? tunggu aja gak sih sampai hmm. di akhir kau percaya kan ya sekarang tunggu di akhir Yalah. masalahnya lu udah gimana ya ibaratnya ya lu kayak nyakitin gitu nunggu di akhir tuh apa anak-anak tuh jadi ambigu lu kayak kadang ngebantu kadang begini kadang ngebantu kadang enggak kadang ngebantu kadang enggak terus kita kayak ini orang kenapa sih gitu jadi ya udah gitu terus bukannya, sampai akhirnya bukannya kau yang bilang kita udah 15 oh. tahun berteman Ya gue bilang 15 tahun berteman, tapi seenggaknya ngomong gak sih? Eh, lah Etus nih anak-anak Enggak maksud gua kayak gua atau Kepi tuh Oh, oh yaudah di si, si bocil lagi ngelakuin ini Oh yaudah, udah gitu loh Kan kita udah 15 tahun berteman Ya terus 15 tahun berteman gue bisa baca pikiran lu lagi nyari sesuatu di kepolisian gitu Tapi menurutmu Aning. deh, menurut dalam pikiranmu Berapa lama aku bakal kayak gini menurutmu? Apakah aku bakal balik di pikiranmu? Di pikiran Apa yang gue percaya? ya di pikiran gue yeah. gua lu lagi ngecari sesuatu di polisi tapi lu nggak mau ngomong atau lu lagi mel lagi melakukan sesuatu atau lu lagi pokoknya lu kayak lagi gali info tapi lu nggak ngomong nih lu nggak ngasih tahu kita cuman gini gini gini, gini. persisnya Gimana? gini lu lu ngebuat sesuatu hal yang nyakitin ke gua ke anak-anak ke kepi kecap segala macem tapi tiba-tiba oh, lu bantu nah lu tuh kayak anak-anak tuh kayak ada yang bela ada yang enggak masa lo mau buat pecah sendiri tongkrongan? Siapa ya? Terus... aku ya, lo, eh, aku tuh kayak gitu bukan untuk dibela anjir. Ya Deden, di Gopal, Dino. Aku tuh cuma ngasih tau mereka. Ke masih ngebela Ya aku tuh cuma ngasih ke mereka waktu kalian diberiin pakai rifle tuh aku udah ngasih tau ke Omar. Masih gini loh, walaupun Omar kita udah. Juga. Iya, walaupun kita udah nggak bareng, nih aku bareng anak-anak ya, misalnya. Tapi setidaknya ngelihat kalian kalian di wipe pakai kelas tuh tuh aku juga sedih juga sih liatnya kayak makanya aku kasih duit buat kabur lah kalau bisa kalau emang situasinya nggak mendukung ya dari semua yang lo lakuin gue cuma pengen tahu lo mau ngapain udah that's it Tengahnya tuh ada hal yang bisa lu yakinin ke kita nih dengan yang dengan apa yang lo lakuin tuh bisa ngebuka sesuatu hal dari kita kayak misalnya mungkin kayak jadi akhirnya bilang Oke, jadi dia ngelakuin ini. Udah gitu loh. Maksudnya kayak ada maaf gitu loh dari anak-anak yang udah sakit. Eh, aku tuh nggak berharap maaf dari mereka sih sebenarnya. Intinya kayak gini loh di situasiku yang sekarang ya toh, walaupun mereka udah nggak nganggap aku teman ya. Bukan anak, maksud gua lu nya gitu loh, lu kayak ada ada sesuatu dari lu dengan even lu nggak mengatakan saya sorry tuh, tapi ada perlakuan lu yang membuat mereka tuh ngerasa lu tuh sebenarnya udah saya sorry dari situ gitu loh. Ya. Yeah. Itu maksud gua ya udah lihat aja nggak sih nanti di membership lihat nanti lihat nanti kalau gua nggak tahu apa yang lo lakuin tapi menurutmu toh menurutmu ah. dari pandanganmu kau emang nggak lihat ada masa depanku di Emirates ganti suami kali tahu Astaghfirullahalazim nah, lu kan, nanti nyari kan belum nggak aku nanya beneran kocak kok pernah ngeliat nggak masa depan lu yingin. kata kata Pira lu sama di Rats lu no liat lihat kau juga yang bener gua. eh bahkan nggak dengan enggak aku sama di tuh da... banyak urusan ya anjir sama Pira ngomong dia di radio curhat dia ya, masa depan lu tahu gak tuh saya cari cowok tuh sama di Rats gue langsung kayak kaget gue kecewa anjing ya sahabat kali sahabat adalah maut kah Astagfirullahaladzim <laughs> <Astaghfirullah. laughs> Lihat mulutnya gue jangan gitu ya anjir Ya kan gue gak tau dari lu sama viral di rasa segitiga kah bro ini ya kali anjir kenapa sih harus bukannya ya, kau ya. kenal aku udah 15 tahun toh lah siapa tahu <tuh> siapa tahu lu <tuh> berubah kan tapi kalau kayak India <tuh> gua enggak tahu anjir bukannya itu aja sih jadi pertanyaanku jawab dulu kau pernah membayangkan <tuh>. gak sih masa depanku di Merajku pernah nggak kau bayangkan selamanya ku di MRA, apa Emerald Kalau gue hidup sama lu 15 tahun lu gak bakal demen dikekang ya Kecuali lu lagi melakukan Kecuali lu lagi ingin memanfaatkan sesuatu Anjir Tega banget sih aku Ya udah Ya pertanyaannya lu memang Lu betah hidup dalam rules Perut ya lu tempat... buncit tuh sekarang gara-gara polisi Iya lah uang haram mulu nih <laughs> Stop Enggak sih Didop juga sama aja uang haram juga Lah di depan lu ver fair nggak eh. gak harus menampilkan diri lu baik depan orang. Buruk-buruk sekalian Aku di emergency ya, aku diangkat anjir jadi anaknya siapa? Chief of Police. <sighs> Anak-anak dulu lu benci ada orang yang angkat-angkat eh. anak, sekarang lu yang diangkat anak. Tapi ini anak bohongan doang. Itu dalam perut lu anak apa bukan? Astaghfirullahaladzim, liat-liat <laughs> lihat, lihat mulutnya, astaghfirullah. <laughs> Kegunaannya, cuma tau itu isinya... Ayam SNR bars, burger kan? <tuh> enggak tahu. Ya intinya nantin aja nggak sih sampai akhir. aku nggak berekspektasi kok kalau misalnya pun suatu saat situasi menjadi buruk ya. Aku nggak tahu juga nih apakah di MRQ aku bakal dipecat ke atau apa. Ya kalaupun aku dipecat dan ternyata anak-anak gak mau nerima aku lagi juga, aku nggak bakal ekspektasi apa apa sih. Jadi jangan ya, pernah at least at least lo ada perlakuan kayak lu kayak kasih tahu ke kita lah apa yang lagi lo cari gitu. Kalau emang itu berguna banget dan worth it ya. <laughs> ya yeah, at least kan misal nih, misal contoh lu kan dulu 10, 15 tahun yang lalu kayak uh, yeah. ya, ya ya, meja lah apalah gitu loh. Informasi-informasi yang menarik itu ketika lo keluar dari kepolisian ke kita yang bisa bikin hati ini kebuka kan kayak hatinya kayak pi atau <laughs> cep, kayak masalah senjata, enggak ada yang nggak ada yang nolak itu, itu Jadi maksud ini gua... maksudnya apa nih sabar dulu kenapa tiba-tiba bahas senjata nih langsung aja pada pertanyaan intinya <tuh> aku tahu apa soal senjata gitu bukan siapa tahu lo dapet informasi kan 12 tahun 10 tahun lalu kan mungkin udah udah hilang masalah itu kan dan nah, lo kan sekarang di kepolisian nih siapa tahu lo ada informasi tentang itu dari polisi-polisi yang lagi Ya mungkin nggak tahu nyamar kah atau Mungkin nanti ada mungkin mungkin nanti. Cepet tahu lu bisa ngasih gitu kan ke kita kita jadi kayak oh oke okay, kita bantu nih orang buat ngerebut. Jadi lu bisa buka lagi tuh bisnis lo yang dulu. Tapi sih ya tuh karena aku sekarang di Emirates Q ya. Ah. Mungkin kalaupun aku tahu sesuatu aku aku, aku walaupun nih ya Yin Yin ya Yin Yin nih. Hmm. Pasti bakal bantu kalian dengan cara apapun. Cuman tidak dengan snitch sih kayaknya. Maksudnya kayak gini loh, oh, aku aku uh. paham banget batasan apa yang harus ku, ku ketahui di MRHQ sama apa yang emang itu informasi milik mereka. Hmm. Jadi, kalau hmm. kau berharap saya bakal snitch tentang informasi mereka, sih, kayaknya nggak bakal sih. Mungkin saya bakal ngasih kau clue lagi informasi, atau maksudnya aku bakal nolong kau dengan cara lain, sih. Hmm. Ya, oke. Okay. Masalahnya ini gara-gara pistol ini temen gue nih jiperan sekarang. Lo tau lah siapa? Tau gue siapa? Siapa? Tau gak yang jiperan? Oh, kenapa dia emang? Oh. Lah, udah jiper dia, takut udah tua. Jiper dia. Udah tua. Takut dia pakai pistolnya sekarang, nggak berani, ngapa-ngapain? Ah, ya udah suruh tidur aja suruh ini aja suruh gue sa bangun aja lemah banget anjir bukan masalah lemahin. Eh serius, bukan masalah lemah ya. Lu, aduh, lu tuh keren dah Lu, gue, gua sehari ini misalnya gue sehari ya di kantor emerse, lu pegang di pistol yang ini nih, terus lu coba dah tuh. Lu pistol sampai gue manasik haji juga gak bakal mati itu orang yang gue tembak. Ya sebenarnya bukan itu problem ya. Cuman ya itu aja. Sama ini sih. Lo ngasih duit berapa kan anak, -anak kalau gue beli Rahasia, nggak mau, nggak mau sebut rahasia. Enggak, gak. enggak. serusan. Gue ada sesuatu hal yang pengen gue lakuin dengan duit itu. Kalau emang ini bocor, ya berarti gue tahu siapa yang bocorin. 60 gue bakal pakai duit itu buat reward semua geng buat ngeban buat nge ngehabisin atasan-atasan polisi atasan polisi. Harus... ya dari chief, dari detektif semuanya. Gue bakal minta semua geng. Nanti mereka bakal dapat duit dari situ. Tapi gue butuh foto selfie selfie mereka dari lima maksimal. Eh minimal lima. Wah, saya minta ini bocor, jangan ini kasih jangan so, jangan sakitin Cap Abel. Oh ah tapi nanti. berarti ya, lu yang bocorin, simpel kan? saya yang bocorin. Ya kan gue ngasih tau juga lu nih Karena di lu bakal gue pake buat itu Iya yeah. sengaja aja gue ngasih setahu ini ke lu kan Tapi lu nggak bakal kena Karena gue tau lu bakal ada dispatcher Lu udah dalam gedung Gas gas Tapi aku suka sih liat kau pusing Cap Ya kalau ini sampai bocor ya gak bakal Yaudah. ya udah Ya gue sengaja gue tau oh ternyata Ya udah Semuanya high comment Emang kau tahu siapa aja high comment? Ya pokoknya semua high comment ya. Kan gue tinggal nanya sama the best information from Dub. If you know, you already know about him, I think. Siapa anjir? Al, almarhum. Lah, siapa lagi? Yang di motel. <laughs> the best information. Almarhum. Only him, bro. Aduh, saya deket lagi sama atasan-atasan ya sekarang lu deket sama atasan kan ya udah sekarang gue mau Cisian. lihat aja lu bakal gimana ya seenggaknya gue aduh walaupun lu sudah Tidak. melapas ke gue kepi segala macem gue masih ada secercah kepercayaan lah sama lu Terus gue masih gede lah sama lu tapi kalau aku minta sesuatu dari kau kau bakal turutin gak aku nggak bakal infoin ke siapapun hmm tapi cuman aku berutang banyak sama satu officer semuanya ada banyak sih Siapa? cuman dia high comment sih ada namanya hmm. Cap Abel yang, dia, dia? ya maksudnya dia baik lah. Dia juga ngebantuin anak-anak waktu di penjara. Dia ngasih tahu aku kalau misalnya anak-anak tuh didenda berapa gitu. Oke, okay. kepabel. Mm -mm. Cowok, ama namanya Abelio. Aku dekatnya oh, sama dia. High comment. Fiksiunah yang turun itu bukan gua. <laughs> Astagfirullahaladzim Ya udahlah, aturlah Lula aku ikutan. cuman berpesan itu aja. Ya yeah, oke. Okay. Oke, okay, berarti kepabel ya. Ini gua. Nggak, ini, ini, nih, enggak sabar ini sabar dulu enggak, maksudnya enggak. ya hanya ini seakan-akan nargetin nih maksudnya apa, apa nih? Enggak, kagak gak bakalan, lu pegang omongan gua gak bakalan Ada Hanting. nama yang bakal gua tidak untuk dianjurkan untuk dihunting Betul, karena aku ngelihat dia juga maksudnya orangnya netral-netral aja gitu loh Oke ya udah makanan nih sekarang ini plan ini nggak bakal gue gue jadiin besok lusa atau apa? Gue bakal liat dulu aja. Maksudnya gue bakal Mati ini gua. bikin polisi itu tenang dulu. Karena kan gue nggak mungkin kan liat teman gue sih. Aku titip memfoksi aja. Eh Oppos. tapi kan dia Jadi musuhnya memfox ya. plan. Jadi duit itu bakal gue pakai buat ini, buat sebagai dia buat musuh sih diri. Gitu. Cuman itu nggak bakal gue pakai semua. Karena sisanya pasti bakal untuk anak-anak yang lo bilang kan. Oke. Okay. Tapi kau. Ya. Kalau aku minta satu orang lagi, tapi ini kayaknya nggak mungkin sih. Siapa lagi anjing? Mem nggak Gak mungkin ya. <laughs> Musuh suruh, suruh, aja. suruh cium kaki gua dulu deh, baru gua nggak bakal apa-apain. about Herman. Ya udah saranku kayak gini aja. Kalau emang hmm. kalian mau bayar geng, aku nggak bakal ngasih tahu. Cuman aku nitip itu aja pesanku satu. Sama ini hmm. deh walaupun dia bawahan dre dre walaupun dia idiot. Janganlah. Jangan jangan bawa-bawa jangan nembakin dia aja. Dre. Sama dre. Soalnya dia udah mau dipecat. Dia waktu apa itu jagain apa? Kau tahu nggak sih dia tuh kayak dinonya MRQ anjir. Bener-bener ya. kesalahannya tuh dicari-cari. Kasihan ntar dipecat. Ntar ya, lu dia dipecat. Lu, lu lihat lihat Dino versi yang berbeda. Sumpah aku ngasuh su Dino anjir di MRPD Jangan dia ya. Kasihan udah mau dipecat. Ntar kalau misalnya ya, dia aneh-aneh lagi dipecat, dia kasihan. Berarti dua nama ya? Iya. Berarti ada siapa tuh? Abel Cobra Abel. sama Kenapa Abel Cobra? Uh, Abelio, Abelio sama Dre. Iya. Tadi Mem kan lu bilang. Tapi itu kayaknya nggak mungkin deh. nggak Dia baiknya ngapain ke lu? Karena kan gua, ya gua I'm the bad bye wajar lah dia kalau gua. Cuman kalau kalau gimana? Kalau orang-orang lain. Banyak lagi Mem Foxy, Chief Sean juga baik. Ya, mereka baik kan karena lu di sana. Coba lu di posisi kayak kita. Oh nah, gitu ya. Lu juga aneh. Toh, pokoknya jangan pernah sentuh Dre ya, toh. Karena dari yang kulihat sih karena dia gerakannya aneh-aneh ya. Kalau hmm. misalnya dia sampai dipecat dari Emerald HQ, dia bakal masuk dop itu. Dia bakal ngintilin dop itu. Jadi kau jangan sampai nembakin dia. Lu belum? Nih eh Dino aja udah ini, ini udah jadi ah. problematik nih, ya. Kau benderut. Iya dia nembak auction lu pada 10 tahun yang lalu ya itu ngebuat cap masih ada ngebekas di hatinya monyet. Ya itulah kenapa aku bilang kenapa aku bilang ada di Emeralds namanya Dre sama juga orangnya persis. G sekarang gue jadi gue gini gue gue mau nanya sama lu sepuluh tahun lalu masalah auction ya lu sakit ketat ya Dino? Apa ya, enggak, enggak lah Loh, aku tuh bukan orang yang dendaman anjir kalau aku dendaman ya dari North udah ku udah ku matiin Dino itu ya terus mau nambah satu orang lagi kaya Nah kaya makanya aku bilang jangan kau lu mau rambut lu mau rambut gue jadi otak nih jadi merah ya, sekali gue cek, cek tuh dua orang makanya aku bilang bilang Pokoknya high comment yang lagi sama Dre Kalau bisa kok jangan tembak Dre nya bakal diomelin jadinya. Dre nya diomelin lah diomelin Dipecat Astaga. dia udah dua kali turun pangkat Selama aku jadi dispatcher Yaudah lah biarin aja double D lah Anjing Dino di Dre tuh gua Wah, tambahin lah Dino Dre edu Wah Anjir mati nah, lah. Nah, dia bertiga nanti high comment eh, ini tak komen kalau geng war. Astagfirullah, jangan, jangan. Jangan sampai kau bayangkan ya. Sumpah idiot kayak Dino demi apapun. Ah tapi terserah itis wadidis. Ya gue kan ya pokoknya kan nanti gue cuma ngasih ya pokoknya nanti gue bakal inden geng lain mereka bakal dapat reward ketika dapat ketika mau budi mulai gue bakal bilang dua nama itu kan Abel Madre kan. Ya. Ya lagi juga atasan lo juga gak ada yang mau keluar dari kantor polisi Paling keluar kantor polisi SNR Bans Udah bisa itu balik lagi ke NRPD Abis itu tenuan lagi, ngobrol lagi, rapat lagi. habis Abis rapat, SNR Bans lagi. Balik lagi kan terus. Iya lah. Apa lagi mau mereka lakuin kecuali itu? Tapi cukup nggak itu puluh ribu? Kamu mau tambahin? Hah? <laughs> Kamu mau tambahin? Iya tambahin. Cukup-cukup. Men. Enggak ya? Yin gue tahu itu udah banyak dari polisi itu perut mm. lo sampai buncit ya lazim ini saya kasih ini, kau duit dia. eh sabar sabar saya kasih kau tu, uh, duit tambahan untuk make sure itu permintaanku dua tadi ya untuk make sure aja oke okay. itu okay. dua ya oh lu kayak ini orang kayak nggak buat make sure aja nama itu nggak bakal gue sentuh Oke, gini deh, Ian gua kan gak tahu nih perasaan Cep sama perasaan kpi gimana mah. Apa apa-apa mereka marah. Uh, iya, Tuh, ada official Ya udah repot banget lu kayak afiliator latihan handphone mulu. Tahu afiliator lu. Tahu 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 tahu. Ayo udah. Terus lanjut. Enggak ya, usah. Pokoknya, gak usah ya, gua ini. Gak, enggak enggak pentingin cuma masalahnya gini. Ya kalau emang lu ada informasi <laughs> Drei... ke arah sana ya. no Deden, Deden tuh, menyala dong. dong. <laughs> ya gue bakal Sampain gitu loh, apalagi senjata Enggak, gini aja gua, deh gua gini aja itu, ini Atau enggak gini LS aja gece. deh Cuma tiga, in. Daripada Cari. ntar ngincar mereka Bening gini hmm. aja deh, tuh Tiap kali Tiap kali kalian mau mulai gerak Kabarin ke aku Emang lo mau kasih tau? Nah, enggak lah, enggak bakal kan Enggak bakal Engga, kan? Enggak bakal saya kasih tau lah Cuman maksudnya Ya Biar aku tahu kalian geraknya kapan. Aku bisa sibuk-sibukin officer loh. Ya iyalah, lo yang atur radionya, lo dispatchernya. Nah udah, Abut. itu aja intinya. Kasih tahu aku kalau kalian mau mulai. Oke. Make berarti nih make Pakai masker ya. Dog. Ya gue mau kak, anak-anak anak, -anak, anak, -anak dope emang duduk nyantai. Biar geng lainin turun. Oke lah. Nah, kita kasih reward ke mereka. Oke lah, aku ya, gak bakal ngasih ya aku mau jadi snitch, anjir. anjir ya gue gak bakal nahan mereka lah Lagi lo tau sendiri Polisi polisi 5 dalam dalam prinsipal juga dihantam sama dia Ya udahlah, itu aja sih paling Ya Mulai kapan emang? Besok? Ya kan gue bilang dulu malu, enggak, 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 enggak ini Soalnya Gue, soalnya si Opal juga ada urusan, jadi gue mengutamakan dia dulu baru nanti gue Tau siapa kapan tuh ngejalanin urusannya dia tahu sama orang katanya disuruh nyari tujuh orang yang beda geng ah, apalagi itu ya pokoknya gak mau aku, ya, aku info, nggak mau itu, jadi nih nih mau nih supaya nih nih saja nanti gimana tanggapan polisi kalau dari lu dari nih tangga, ya tanggapanku ya intinya aku nggak bakal snitch lah aku nih pengen jadi snitch di mau nih pengen jadi snitch di nih juga tapi kalau kalian mau lakuin silakan cuman ya hati-hatilah. Kau kan ada informan Al kan tanya Al. Kalau mereka udah keluar kelas tuh, bening kalian. Ya, nge... gue tahu. Leha-leha aja. Ya, ujung juga juga tahu mereka bakal ngapain. Ya udah, itu aja sih. Terus itu apa? Entar ya. Eh. Enggak penjara. Penjara okay. tuh kayak mau hamilin cewek gue, belum 2 bulan. Apa Kok bokil ngantirin oh. saya nih? Ya udah. Gila nih mobil King banget Nih mobil King. Lu udah gak bisa teriak backup to kan? Tenang aja, pasti di saat aku benar-benar genting kok bakal gak backup kan? Ah. Itu loh. Gimana moto backup to? Tenang aja masalah-masalah gini saya masih bisa handle lah. anjir Saya jago bawa mobil sekarang ngalah-ngalahin kau, percayalah <laughs> paling mobil halu pakai juga metik tuh kayak mobil mobil kecil ya iyalah Ah. Uh, Manua, mana kuat kaki lo noken di aja sini hop ntar kamu di diditen anjir Astaghfirullah sih memang goblok Deh.